Bangladesh dan Jatin. Jalin persahabatan, kembangkan kerjasama. Selasa 30 November, Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Muhammad Mustafizur Rahman bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membicarakan potensi kerjasama di Jawa Tengah. Sejak kemerdekaan Bangladesh, Indonesia dan Bangladesh sudah memiliki kerjasama bilateral yang sangat baik. Untuk sekarang kami akan mulai di Jawa Tengah untuk memulai karena Jawa Tengah adalah provinsi yang potensial. Karena Jawa Tengah sendiri memiliki potensi dan iklim yang cukup mirip dengan Bangladesh. Banyak bidang yang menjadi minat kerjasama Bangladesh, salah satunya adalah pendidikan. Sekarang ini masih diidentifikasi lebih lanjut untuk kerjasama-kerjasamanya, tapi mungkin yang paling dekat adalah di bidang pendidikan. Kami ingin saling menghubungkan antara universitas yang ada di Jawa Tengah dan juga di Bangladesh agar ada pertukaran mahasiswa, kemudian pertukaran dosen, dan juga pertukaran sumber daya yang lain. Tidak hanya soal investasi, perdagangan, tapi juga pendidikan, Bangladesh cukup sukses membuat vaksin sendiri dan bisa memenuhi kebutuhan nasionalnya. Dan tentu ini buat Jawa Tengah menjadi menarik karena potensi kerjasama farmasi menjadi penting buat kita. Tentu kerjasama ini sangat baik untuk kita lakukan dan kita perlu meningkatkan ke depan.